Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Kaifa haluk? How are you today? Nice to meet you. Are you happy today? I wish you always be happy. Tetap semangat belajar ya. Semangat belajar tanpa henti mengejar asa. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik dan kontekstual. Tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Muatan PPKN. Oke, are you ready to study? Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah. Kali ini kita akan membahas materi tentang keberagaman budaya Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi. Ada suku Melayu, suku Bugis, suku Jawa, suku Dayak, suku Betawi, suku Batak, suku Sunda, dan sebagainya. Di samping itu, setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda, anak-anak. Misalnya, bahasa daerah di Indonesia saat ini. Juli 2020 tercatat setidaknya ada 801 bahasa daerah yang tersebar dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga Provinsi Papua di 34 provinsi anak-anak. Nah, selain itu, contoh kebudayaan Indonesia yang lain adalah baju adat, kemudian upacara adat, tarian daerah, dan lagu daerah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita mulai dulu dengan lagu daerah ya. Lagu daerah, contohnya dari Papua, yaitu Yamko Rambe Yamko, kemudian Apuse. Lanjut dengan Betawi. Betawi lagu daerahnya Kicir-kicir dan Jali-jali. Oke, do you understand? Oke, kita lanjutkan. Dari suku Sunda, lagu daerahnya adalah Cincang Keling dan Tekecang. Kemudian Bali, lagu daerahnya Jangger dan Dewa Ayu. Kemudian dari Minang, Kampuang Nanjau Dimato, serta Gelang Sepatu Gelang. Nah, Melayu, dari suku Melayu, lagu daerahnya Soleram dan Lancang Kuning. Selain dua ini, banyak lagi lagu-lagu berasal dari daerah tersebut. Oke anak-anak, do you understand? Kita lanjutkan dengan membahas per suku. Kita mulai dari suku Melayu. Suku Melayu pakaian adatnya dapat kalian lihat seperti ini. Kemudian tariannya. Lanjut dengan senjatanya. Kemudian upacara adatnya. Ini upacara penyambutan pejabat yang datang ke suatu daerah di suku Melayu. Oke? Kita lanjutkan keberagaman budayanya dari suku Jawa. Ini pakaian khasnya. Kemudian ada upacara adatnya. Lanjut dengan senjata khas Jawa. Kemudian ini salah satu tarian khas Jawa juga. Yang soleh dan soleha, kita lanjutkan dengan pakaian adat dari masing-masing suku. Nah, ada pakaian adat dari Papua. Lanjut, ini pakaian adat dari Betawi. Ini pakaian adat dari Sunda. Ini pakaian adat dari Bali. Dan ini pakaian adat dari Minang. Dan ini yang terakhir, pakaian adat dari Bugis. Kita bahas sekarang yang terakhir contoh beberapa tarian daerah Nusantara. Ini contoh tarian selamat datang dari Papua. Dan ini namanya tari topeng dari Betawi. Nah, ini tari merak dari Jawa Barat. Ini tarian berasal dari Bali namanya tari pendet. Dan ini tari piring dari Minang. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, Medem berharap kalian paham dengan pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat.
Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha. Do you understand? Harapan madam, kalian paham dengan pembahasan ini. Jika kalian sudah paham, test your skill, uji kemampuan kalian. Please do it, kerjakan latihan berikut ini. Okay. If you finish, jika sudah selesai, don't forget, jangan lupa you send it to madam, kirimkan ke madam. Okay, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.